Alhamdulillah bersyukur, semua keluarga senang, puji syukur aja lah intinya mah. Udah kendaraan almarhum udah ketemu, orangnya juga kan udah ketemu, alhamdulillah. Kapolsek dari Kanit Rangkas Bitung yang mana melalui via telepon informasi ke saya bahwa motor tersebut telah ditemukan oleh warga itu di suatu tempat, sekarang diamankan di Polsek Alhamdulillah dengan lancar, dengan banyak kebijakan dari Bapak Kapolsek beserta jajaran, dari tim media, dari semua warga yang membantu kami, alhamdulillah. Itu dengan informasi-informasi yang sangat jelas, sangat tepat, alhamdulillah. Unit sekarang sudah kami amankan, sudah kami bawa pulang. Ini insya Allah nanti mungkin musyawarah dengan keluarga untuk dirawat ataupun mungkin dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Alhamdulillah sudah ditemukan 3 hari yang lalu, yaitu ditemukan di bypass, jembatan bypass di bawah lepas pasir sama warga. Kemudian motor itu diserahkan kepada RW setempat, RW 6 WCN. Di RW 6 WCN menghubungi Babinmas menghubungi piket reskrim, sana dicek, dan ternyata motor tersebut sesuai dengan identitas kendaraan yang dimiliki oleh si korban. Semua ini terima kasih banyak juga kepada media atas kerjasamanya. Jadi ada di media disebarkan, warga masyarakat pun di sekitar bantaran sungai bekerja sama dengan pihak kepolisian mencari keberadaan tersebut.